أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اما بعد، yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap pengerusi surau, mantan pengerusi surau, ahli jawatan kuasa, para satizah, para ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini Allah mengizinkan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke surau ini, solat maghrib berjemaah, dan Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk sama-sama mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang memberatkan timbangan mizan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Hari ini 4 Zulkaedah jemaah yang pergi buat haji lah, nombor pegak sana. Kita jemaah Qaryah Surah Maksum ada berapa orang? Fungsi Qaryah kita ada yang dapat pergi haji? Tak ada, tak ada dengar. Qaryah kita tak ada. Jangan-jangan Khamis tak ada. Tak ada dengar. Tak ada rezeki orang dengan Khamis. Ingat kok-kok ada ke? Saya ngajar baru ni Masjid Kampung Sementer Al-Islah, saya ngajar untuk kursus asas haji 14 minggu. Dekat Puncak Alam pun saya ngajar tabung haji. Kursus perdana pun saya handle juga. Walaupun tak ada orang yang kami, ingat ada orang kampung ni, tapi orang Meru ramai lah. Dia tengok muka, ini muka orang Meru ni, senyum dalam. Muka kenal lah, nama tak ingat lah. Walaupun tak ada, orang dalam kami tak ada rezeki lah. Okey, insya-Allah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Kita menggunakan sebuah karya Imam An-Nawawi, karya yang agung, iaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Oh, ini dalam mazhab Syafi'i. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dia merupakan rujukan yang muktabar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dan kitab ni berjilid-jilid tebal, berbelas jilid. Kita hanya ambil satu tajuk saja. Bab solat Jumaat, bermula daripada surau ni dapat status surau Jumaat sampai hari ni. Tak habis lagi kitab ni kan. Okay. Dan kuliah kita yang terakhir di sini, ikut catatan dan kitab saya ini pada 12 hari bulan 2 yang lalu, pada muka surat 162. Ni sebelum Ramadan lah, bulan 3 kita Ramadan kan, bulan 3, bulan 4 kan, bulan 5, 3 bulan cuti kan. Okey, hari ini kita sambung. Kita akhir pada muka surat 162 maksudnya kita habis membicarakan tentang tajuk yang berkait dengan para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Kita membicarakan tentang waktu solat Jumaat, jemaah cukup 40 orang, tak cukup 40 orang, beredar tengah berdera selepas itu, waktu solatnya cukup jemaah 40 orang, jemaah keluar tak cukup kan. Itu isu-isu yang kita bahaskan. Lepas tu bilangan jemaah kita bahaskan. Ada yang kata boleh 2 orang, seorang, 4 orang, 5 orang kan. Itu yang masa kita PKP ada 4-5 orang. Ada pandangan mazhab-mazhab yang lain kita bahaskan ya. Habis sebab tu dan kita masuk, insyaAllah malam ni kita akan masuk surat 163. Tajuk baru iaitu membicarakan tentang waktu solat dan khutbah Jumaat. Kan? Kita bicara tentang bab solat Jumaat. So, satu tajuk ni membicarakan tentang waktu solat dan khutbah Jumaat. Solat Jumaat tu waktu dia bila, dan juga khutbah Jumaat tu waktu dia bila. Itu yang kita nak bahaskan tajuk ni. Okey. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ini matan dia lah. Kita baca sekali lalu apa matan Arab dia. Imam Nawawi sebut.
ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنهما فرض وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة السفر وصلاة الحضر فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجوز الصلاة قبل الوقت لم تجوز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجوز فعل الجمعة لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز إتمامها كالحج ويتم الظهر لأنه فرض رد من 40 إلى ركعتين بشرط يختص به فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل في صلاة ثم قدم قبل أن يتم وإن أهرم بها في الوقت ثم شك هل خرج الوقت أتم الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض فلا يبطل بالشك وإن ضاق وقت الصلاة ورأى أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم يذهب الوقت لزمهم الجمعة وإذا رأى أنه لا يمكنه ذلك صلى الظهر صلى الظهر هذا itu matan dia lah dalam bahasa Arab matan daripada Imam Nawawi ni kita tengok ya. Pengarang berkata, kata musannif pengarang dia kata. Dia kata apa? Solat Jumaat tidak sah melainkan dalam waktu solat Zuhur. Kerana kedua-duanya ialah solat fardu dalam satu waktu yang sama. Oleh itu, waktu kedua-duanya tidak berbeza. Sama ada seperti solat semasa musafir dan solat semasa bermukim. Ini perenggan yang pertama, rangkap yang pertama Arab dia kata. Solat Jumaat ni tidak sah melainkan dalam waktu solat Zuhur. Pertama poin dia, solat Jumaat ni tak sah kita buat melainkan dalam waktu solat Zuhur. Dia ada waktu solat Zuhur. Zuhur berapa? 1:13. Habis Zuhur 4:35. Betul ya? 1:13, 4:35. Betul. Maksudnya solat Zuhur dia kata solat Jumaat tu tidak sah melainkan dalam waktu. Kalau terkeluar daripada waktu Zuhur, habis solat Jumaat 4:36. Habis, tak boleh. Ya? Ataupun solat Zuhur tu 1:12. Tak jadi juga. Kan? Jadi batal solat. Dia kata kena Zuhur. Kerana keduanya ialah dua solat fardu. Dua-dua tu solat fardu. Zuhur pun solat fardu. Jumaat pun solat fardu. Dalam waktu yang sama. Dia kata. Oleh itu, waktu kedua-duanya tidak berbeza. Sama ada Zuhur ataupun solat Jumaat, dia tak beza waktu dia. Sama seperti solat semasa orang musafir, semasa kita bermukim. Okay. Kemudian, jika khatib berkhutbah, ni tadi dia bincang tentang solat, kemudian dia bincang tentang khutbah pula. Jika khatib berkhutbah sebelum masuk waktu, kita waktu 1:13. Sebelum masuk waktu, 1:10 khatib tak sabar-sabar kan. 1:10 khatib dah naik kan. Ini dia dah panas dah ni. Enjin khatib ni dah panas dia. Jika khatib berkhutbah sebelum masuk waktu, maka khutbah itu tidak sah. Kerana solat Jumaat dijadikan dua rakaat bersama khutbah. Solat Jumaat itu dia jadi dua rakaat itu berserta dengan khutbah. Itu baru. Baru selesai Jumaat dia. Oleh itu, apabila solat tidak diharuskan sebelum masuk waktu, maka khutbah juga tidak diharuskan. Tak boleh. Kan? Tak boleh dia khutbah sebelum masuk waktu. Memang tidak dibolehkan. Okey. Kemudian seterusnya, jika khatib masuk ke dalam khutbah, yakni memulakan khutbah dalam waktunya. Kan? Khatib ni okey dah. Dia khutbah dalam waktu dia. 1:30 kan. Dah ada azan semua. Dia khutbah mula. Dia kata jika khatib masuk ke dalam khutbah, yakni memulakan khutbah dalam waktunya. 1:30 ke 1:45 ke dia kata. Kemudian keluar waktunya. Keluar waktu. Habis waktu. Zuhur. Dia kata. Maka tidaklah harus mengerjakan solat Jumaat. Wah tu. Ya. Contohnya kita Zuhur 1
13, asar 4:35. Dia mula khutbah 1:30 sampai 4:40 khutbah. Oh, lebih punya panjang kan khutbah kan. Ataupun mungkinlah kalau kita tengok macam kita sini Zuhur satu lambatlah masa tu boleh kan. Tapi kalau macam andai kata ada negara-negara yang Zuhur dengan Asar dia dekat, yang jenis kat kutub utara ke kutub selatan ke yang matahari naik kan, perkiraan dia tu kan kejap kan, boleh berlaku sedemikian. Jadi benda ni dia jadi isu. Ataupun tiba-tiba kita kita macam dekat Sabah kan, Sabah tunggu waktu Zuhur orang tak cukup, jemaah tak cukup, tunggu pukul 4 baru cukup jemaah 40 orang, baru khatib nak naikkan khutbah. Itu jadi isu tu. Jadi dia kena pastikan dia khutbah tu habis sebelum waktu habisnya waktu Zuhur. Dia kata ni, jika khatib masuk ke dalam khutbah, yakni memulakan khutbah dalam waktunya, kemudian keluar waktu sampai habis waktu, maka tidaklah harus mengerjakan solat Jumaat. Habis dia khutbah tak boleh solat Jumaat. Solat Zuhur kan. Habis dia khutbah 4:35, ngam-ngam solat Asar kan. Lepas itu lepas khutbah sembahyang 4 rakaat berjemaah. Dia tak ada solat Jumaat. Kerana memulakannya selepas keluar waktu tidak diharuskan. Maka menyempurnakannya selepas keluar waktu juga tidak diharuskan. Sama seperti haji dia kata. Jadi orang buat haji dia ada waktu dia. Jadi dia kena dalam waktu itu, waktu wukufnya bila, waktu melontar dia bila, waktu mabit dia bila, tu dia ada waktu-waktu dia. Seterusnya imam hendaklah menyempurnakan solat Zuhur, dia kata. Kalau macam tu tadi tak sempat, dia kata, maka imam kena solat Zuhur. Kerana ia solat fardu yang dijadikan 2 rakaat daripada 4 rakaat dengan satu syarat yang khusus dengannya. So dia tu khutbah tu dengan solat Jumaat tu dia sekali. Dia perset tu. Khutbah, 2 khutbah tu dengan solat Jumaat tu perset tu baru dia jadi Jumaat sempurna. Kan? Kalau ada sangkut satu dia tak jadi Jumaat ya. Okey. Oleh itu apabila syarat tersebut hilang, solat Zuhur hendaklah disempurnakan. Jadi kena solat Zuhur lah. Tak sempat Jumaat, tak sempat masuk untuk solat dah termasuk Asar, maka dia kena solat Zuhur hendaklah disempurnakan. Sama seperti orang musafir, apabila dia masuk ke dalam solat yang ini memulakan solat musafirnya semasa sedang bermusafir, kemudian dia datang yakni sampai ke tempat dia bermukim sebelum sempat menyempurnakan solatnya. Dia buat contoh lain solat. Contohnya solat jamak pasar kan, atas kenderaan contohnya. Contohnya daripada ialah pada Johor ke mana buat sembahyang jamak Zuhur Asar kan, jamak takdim kan. Masa tu dalam pukul 3 kan, dalam pukul 3. Tapi pukul 3 tu dia sembahyang tu on the way kenderaan tu dah sampai Setia Alam. Itu sebab Zuhur nak takdim kan, Zuhur 2 rakaat. Bila dia buat solat Asar tu, solat Asar tu 2 rakaat tu dia buat tu dah masuk Jalan Khamis dah, Qaryah sini. Jadi tak pakai kan, dia kena luar daripada Qaryah sini, luar daripada kawasan solat Jumaat ni. Dia kira satu masjid, satu tempat didirikan solat Jumaat, maka tu kira satu Qaryah. Asasnya begitu. Asasnya begitu. Maksudnya kalau dia masih berada dekat area-area Setia Alam Lotus sana, okey, itu Qaryah sana kan, belum masuk Qaryah sini. Maksudnya dia salam solat Asar tu 2 rakaat tu dekat Setia Alam kan, okey. Tapi kalau dekat sini dia salam, dah nampak bumbung surah haji maksud habis lah kan. Dia tak boleh gitu eh. Okey. Dia pengarang dia buat contoh gitu. Kemudian seterusnya dia kata, jika imam bertakbiratul ihram dengan salat Jumaat dalam waktunya. Imam takbiratul ihram dengan salat Jumaat dalam waktu Jumaat. Kemudian dia syak ataupun ragu-ragu. Dia dah takbiratul ihram. Kemudian dia syak ataupun ragu-ragu, tak confident. Adakah waktu telah keluar? Masa dia takbir tu, ini Zuhur lagi ke ataupun sebenarnya dah habis dah waktu Zuhur ni. Dah keluar daripada Zuhur, dah masuk Asar. Kita zaman kita ni tak apalah, ada jam semua kita boleh tengok. Asar 4:35 kan. Zaman dulu mana ada jam. Kan? Jadi dia tengok matahari. Kena pula musim hujan pula, matahari tak keluar kan. Jadi nak agak masa semua kan. Tu, ada boleh jadi berlaku syak dia kata. Kemudian dia syak atau ragu-ragu, adakah waktu telah keluar? Dah habis waktu Zuhur.
maka hendaklah dia menyempurnakan salat-salat Jumaat itu tadi. Kerana hukum asal ialah waktu masih kekal dan solat Jumaat itu sah. Dia kata kalau dalam keadaan dia syak itu, maka dia kena sempurnakan solat Jumaat. Solat Jumaat tu dia sempurnakan. Sebab apa? Dia kembali kepada yang asal. Yang asal apa? Memang asalnya dalam waktu Jumaat. Cuma syak tu dah keluar ke belum? Syak tu yang di luar. Yang asal ialah Jumaat. Oleh itu ia tidak batal dengan syak atau keraguan. Okey. Kemudian jika waktu solat Jumaat itu sempit. Ini jenis yang waktu tu tinggal pendek sangat. Waktu Jumaat tu. Kita nak sembahyang. Waktu dia singkat sangat. Mungkin tinggal 15 minit ke macam tu. Ataupun 10 minit dia kata. Jika waktu solat Jumaat itu sempit dan imam berpendapat. Imam dia kata, jika dia berkhutbah dengan dua khutbah yang ringkas dan mengerjakan solat dua rakaat, nescaya waktu tidak terlepas. Maka wajiblah nescaya waktu tidak terlepas, maka wajiblah mereka mengerjakan solat Jumaat. Contoh, tunggu-tunggu Jumaat 40 orang tak sampai. Tunggu-tunggu-tunggu, dapat pukul 4 suku petang, pukul 4 suku. 4 suku petang, baru cukup Jumaat 40 orang. Oi, tengok-tengok tinggal berapa minit lagi? Tinggal dalam 15 minit, katakan. Zuhur, imam pun dia bincang. Ni macam mana ni? Kata khutbah, naik, baca rukun-rukun-rukun dalam 5 minit. Turun, kita solat Jumaat 2 rakaat. Sempat kan? Okey, dia kata 10 minit. Okey, tengok ada dah 15 minit lagi. Belum asal, okey. Maka, waktu tu dia katakan sempit. Maka pada ketika kita khatib, dia perlu naik. Khutbah, ambil yang rukun. Dan lepas tu dia turun, cepat-cepat salat. Kan? Janji sebelum masuk asar. Itu yang dia katakan. Maka wajiblah mereka mengerjakan solat Jumaat. Ini pada matannya, belum masuk syarah. Kita tengok sekali lalu. Kemudian dia katakan, jika imam berpendapat bahawa dia tidak boleh berbuat demikian, maka dia hendaklah mengerjakan solat zuhur. Tengok, asar kata 4:35. Jumaat cukup 4:30. 4:30 baru Jumaat cukup 40 orang. Dia kata, 5 minit nak khutbah apa? Dengan semayang lagi kan? Dia kata memang cannot go. Memang cannot go. Jadi cannot go, kita go je lah. Kita semayang zuhur. Kata. Dia pun takbir tu, okay, kita semayang zuhur. Terus semayang zuhur. Ada 5 minit, kita semayang zuhur je. Kan? Itu yang dia katakan. Jika imam berpendapat bahawa dia tidak boleh berbuat demikian, maka dia hendaklah mengerjakan solat zuhur. Itu pertimbangan imam lah. Kan? Kalau imam jenis speed dia laju, kalau dia boleh ikut imam lah pada kita-kita kan. Kan? Kalau dia rasa okey sempat, Jumaat, kejar khutbah dan juga solat Jumaat. Tapi kalau rasa tak sempat, maka pada ketiga itu, solat zuhur je lah. Okay. Dia boleh berlaku begitu. Maksudnya, kalau kita tengok pada matan asal ni, maksudnya, ulama' ni dibahas sampai macam tu sekali. Waktu sempit, tak cukup masa nak solat. Tengok. Detail huraiannya. Kalau kita fikir memang tak berlaku lah zaman kita ni sampai pukul 3, tak ada dah. Kan? Orang lewat sikit je dah. Makmum. Khutbah panjang sikit kan, imam baca panjang sikit pun makmum pun dah susah hati kan. Ni maksudnya huraian dia begitu. Okey, habis itu makna daripada matan yang dibawakan oleh pengarang. Okey, kita tengok huraian ni ada beberapa perkara. Yang pertama dia kata waktu solat Jumaat. Dia bincang ni ada dua, kita bincang satu waktu solat Jumaat yang pertama, yang kedua khutbah solat Jumaat. Kita pergi satu-satu. Waktu solat Jumaat, apa kata pengarang, dia kata huraian. Dalam fasal ini ada beberapa persoalan, dia kata. Pertama, dia kata, nas-nas Imam Asy-Syafi'i dan para ashab rahimahumullah, itu ulama-ulama dan mazhab Syafi'i bersepakat kata bahawa solat Jumaat tidak sah melainkan dalam waktu solat zuhur. Tidak sah melainkan dalam waktu solat zuhur. Maksudnya solat Jumaat tu, Imam Syafi'i kata, ulama-ulama Syafi'i pun kata kena dalam waktu zuhur. Sebab sana ada pendapat yang lain. Ada pendapat kata luar, sebelum zuhur pun boleh solat Jumaat. Kan? Ada hadis-hadis, nanti kita akan huraikan mazhab-mazhab yang lain, pendapat yang lain. Ada sebelum zuhur. Datang jumpa Nabi, Nabi ajak semayang zuhur, semayang Jumaat. Hari Jumaat, jumpa Nabi. Ya, Nabi pun solat Jumaat semua selesai. Lepas itu baru pergi, baru matahari tergelincir. Kan? Ada dalam hadis. So ada mazhab-mazhab yang boleh. Bagi kita mazhab Syafi'i, ulama sepakat kata solat Jumaat tidak sah melainkan
dalam waktu solat zuhur. Saya akan sebutkan dalil-dalilnya dengan jelas insya-Allah taala dalam tajuk cabang mazhab-mazhab para ulama, itu kita akan bahaskan nanti ya dalam tajuk ni, okey. Kemudian kata pengarang, umat Islam berijma' bahawa solat Jumaat tidak boleh diqada dalam bentuk solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat ni dia tak ada qada. Orang qada solat Jumaat kan. Dia terlepas Jumaat, dia qada jadi zuhur. Dia tak ada qada Jumaat kan. Jadi dengan mamai kita qada Jumaat lah. Kan? Waktu asar pukul 5, kumpul dengan mamai qada Jumaat. Tak ada. Eh? Jumaat ni dia tak ada qada. Tetapi sesiapa yang terlepas solat Jumaat, maka dia wajib mengerjakan solat zuhur. Datang, orang dah habis semayang. Main zuhur je lah kan. Ha, walaupun pukul 2, 2 setengah main zuhur je. Ha, dia tak ada. Tak ada qada nama dia. Tak ada qada Jumaat. Ha, okey, satu dari sudut waktu solat Jumaat. Okey. Kemudian dihuraikan waktu khutbah Jumaat pula. Ha, tadi solat Jumaat kena dalam waktu zuhur. Ha, ittifaq dan mazhab kita Syafi'i. Tengok. Waktu khutbah Jumaat pula. Ha, macam mana dia kata. Ni yang nombor 2 dia kata. Disyaratkan pada khutbah Jumaat bahawa ia disampaikan dalam waktu solat zuhur. Kerana dalil yang disebutkan oleh pengarang dan kerana hadis-hadis sahih yang saya akan sebutkan insya-Allah taala dalam tajuk cabang-cabang mazhab para ulama. Hukum ini disepakati atasnya di sisi mazhab kita. Okey, kata pengarang ada dua. Tadi dia sudut solat Jumaat, kedua dia sudut khutbah pula. Khutbah Jumaat juga ia perlu disampaikan dalam waktu zuhur. Nah, dalam waktu zuhur. Kerana ada dalil-dalil yang disebutkan dan dia akan huraikan lagi lepas ini. Sebab ada mazhab dia boleh khutbah sebelum Jumaat. Kan? Ada mazhab dia khutbah sebelum Jumaat. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena dalam waktu zuhur. Okey. Kemudian letakkan sini. Itu yang kedua. Ni masuk yang ketiga pula. Syak pada keluarnya waktu solat Jumaat. Ni syak. Ragu dia kata. Syak pada keluarnya waktu solat Jumaat. Syak pada habis solat Jumaat tu syak. Berlaku syak. Berlaku keraguan. Bagaimana dia kata. Ni yang ketiga dia kata. Jika mereka syak atau ragu-ragu pada keluarnya waktu solat Jumaat itu. Syak, ada Jumaat dia tu dah habis dah. Waktu zuhur tu kan. Syak ada ke tak ada lagi? Waktu zuhur ni syak dia kata. Dia kata, maka yang pertama dia kata. Ni waktu solat Jumaat tu syak khutbah panjang. Mari khutbah kan, lama tak khutbah. Imam dia balai tak puas hati. Dia khutbah sampai pukul 4 suku kan. Lepas tu semayang 4:30 baru semayang kan. Jadi semayang tu dah dekat ujung dah. Jadi berlaku syak pada ketika itu. Semayang ni masih waktu zuhur ke dah terkeluar? Kan? Ini dibincang. Jika mereka syak atau ragu-ragu pada keluarnya waktu solat Jumaat. Habis dah. Takut semayang tu dah habis waktu solat zuhur dah. Habis waktu zuhur. Maka dia kata ada beberapa perkara. Yang pertama. Jika mereka belum masuk ke dalamnya. Yang ini belum memulakan solat Jumaat itu. Maka tidaklah harus bagi mereka masuk ke dalamnya dengan sepakat kata para ashab. Kerana syaratnya ialah ia dikerjakan dalam waktu. Sedangkan mereka tidak pasti mengenainya. Oleh itu mereka tidak boleh masuk ke dalamnya dalam keadaan syak pada syaratnya. Anda kata tiba-tiba habis khutbah, semua jadi confused. Jadi ada 4:35 kita boleh tengok habis kan. Tiba-tiba contohnya jam tak ada. Kita ni jenis tengok matahari kan. Semua orang tengok, ish, ini asar dekat asar ni kan. Semua tengok, ish, ini dekat asar, masuk asar kan. Ini confused, syak, ragu. Kan? Maka dia kata kat sini, kalau ragu, walaupun dah habis khutbah, tak boleh. Tak boleh sembang Jumaat. Ni, yang pertama kan. Syak, dia ragu. Ish, ini dah asar ke belum? Maka dia kata pada ketika itu, mereka tidak boleh masuk ke dalamnya dalam keadaan syak pada syaratnya. Sebab syarat dia kena dalam zuhur. Tapi bila syak, tak boleh. Itu yang pertama. Itu maksudnya dia datang syak itu habis khutbah sebelum solat Jumaat. Kan? Sebelum solat Jumaat tu syak tu. Habis khutbah tengok, ini dah asal dah. Kan? Sebelum sembahyang syak tu. Itu yang pertama dia kata. Kemudian yang kedua,
Jika mereka sudah masuk ke dalamnya, yakni telah memulakan solat Jumaat. Tadi sebelum solat Jumaat, syak. Yang kedua ni, dah solat Jumaat. Dah masuk solat Jumaat dalam waktunya. Jika mereka sudah masuk ke dalamnya, yakni telah memulakan solat Jumaat dalam waktunya. Kemudian mereka syak sebelum salam. Tengah-tengah semayang ni imam syak. Ish. Ini Zuhur ke ataupun tadi baca khutbah sedap. Dia balai sampai 4:30. Ini semayang ni. Sebelum salam tu ini dah ada Zuhur ke dah luar ni. Dia syak dia tadi tu. Kemudian mereka syak sebelum salam. Pada keluarnya waktu. Sebelum salam tu dia syak. Ini masih Zuhur ataupun dah termasuk ke asar kan? Maka terdapat dua wajah kan. So ada dua pandangan dekat sini eh. Okey. Yang pertama dikatakan wajah yang sahih yang diputuskan oleh pengarang Al-Mawardi, Al-Mahamili, Al-Bandaniji, kitab-kitab Ibnu As-Sabbaq dan majoriti ashab dalam mazhab Syafi'i, dia kata mereka menyempurnakan sebagai solat Jumaat. Kerana dalil yang disebutkan oleh pengarang tadi, dekat depan tadi lah. Dia punya matan tadi dihuraikan. Maksudnya kalau kita solat Jumaat, tiba-tiba tengah solat tu, ini dah asar dah kot ni kan. Dia confuse kan. Dah asar ni imam lah tu. Jadi kita nak macam mana tu? Nak berhenti ke? Nak terus ke macam mana? Okay. Yang sahih dia kata. Wajah yang sahih pada ketika itu, dia sempurnakan solat Jumaat. Sebab dia sembahyang tu, memang berada dalam waktu Zuhur. Dia asal dia gitu. Kembali kepada yang asal. Maka dia teruskan solat Jumaat itu. Sebab syak dia dalam solat. Kerana dalil yang disebutkan oleh pengarang. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua dia kata sini, mereka menyempurnakannya sebagai solat Zuhur. Tiba-tiba datang syak. Dia kata, ini dah masuk asar dah ni. Kata imam. Dia kata syak tak boleh ni. Kita kena tukar daripada solat Jumaat, kita tukar dia kepada solat Zuhur. Maka dia jadi empat rakaat. Kan? Sebab apa tadi? Dia dah syak. Ini pendapat yang kedua. Tapi dia kata yang sahih tadi, dia teruskan solat Jumaat. Ini pendapat yang kedua dia kata. Mereka menyempurnakan sebagai solat Zuhur. Dia terus sambung jadi empat rakaat. Bukan dua rakaat. Sebab tengok-tengok, contohlah kita kat sini kan. Imam lah, rakaat pertama, rakaat kedua, tengah baca surah sedap baca surah Baqarah pula kan. Surah Baqarah panjang, tengah-tengah baca Baqarah, dengar bunyi jam tu teng, uish masuk asar dah kan. Kan masuk asar, uish kena ubah jadi solat Zuhur, ubah je. Itu yang dikatakan mereka menyempurnakan sebagai solat Zuhur. Ini diceritakan oleh Al-Baghawi, pengarang Al-Uddah, iaitu Abu Abdullah At-Tabari dan lain-lain. Sebabnya adalah kerana keraguan pada syarat solat Jumaat. Ini dalam keadaan syak. Tadi saya sebut ni contoh tu tak kenalah. Sebab apa nama ni? Dah bunyi jam tu dah confirm kan. Ini dalam keadaan ni dia syak lagi. Masuk kan. Maka dia terus. Pendapat yang kedua mengatakan dia solat Zuhur. Pendapat yang pertama tu ni dia teruskan dengan solat Jumaat. So ada dua pandangan situ. So pandangan yang sahih dan juga ada pandangan yang muqabil sahih. Okey, habis. Itu dalam keadaan dia solat itu. Sebelum salam. Maksudnya dalam solat sebelum salam. Yang tadi sebelum solat dia syak kan? Ini dalam solat. Okey. Kemudian kata pengarang, adapun jika mereka mengerjakan solat Jumaat, kemudian mereka syak selepas selesai mengerjakannya. Lepas habis salam baru syak. Kita ni tadi salam tadi sempat dah waktu Zuhur ke sebenarnya dah asar dah ni kan? Lepas salam baru datang syak tu. Ragu tu datang dah lepas salam dia kata. Adapun jika mereka mengerjakan solat Jumaat, kemudian mereka syak selepas selesai mengerjakan solat Jumaat itu, adakah waktunya telah keluar sebelum sempat mengerjakannya, maka solat Jumaat itu sudah memadai untuk mereka tanpa khilaf kan. Contoh dia semayang salam lepas salam tu okey, salam tu mungkin 4:35 ke ataupun 4:40 ke ataupun 4:30 ke salam solat Jumaat,
Tapi lepas tu duduk dengan sembang dengan kawan, pukul 5 sembang dengan kawan. Eh, kita tadi semayang tadi, salam tadi. Masa salam pergi dalam waktu zuhur ke dah keluar kan? Ha. Jadi syak tu berlaku selepas. Selepas itu berlaku, selepas solat, lepas salam. Maka kata pengarang, dia kata dekat sini, dia kata, maka solat Jumaat itu dah memadai. Dia kata dah cukup. Sebab dah lepas, dia kata. Tanpa ada khilaf. Tak ada khilaf itu. Dia kira ambil, kira Jumaat itu ada. Dia kata. Kerana hukum asal ialah waktu itu masih ada. Dia ambil hukum yang asal. Hukum yang asal, waktu itu makin masih ada. Jangan ambil yang syak. Macam tuan-tuan lah, kita dah ambil wuduk. Wuduk ada dah. Wuduk jalan-jalan, duduk dan surau. Wuduk dah ambil. Rasanya kentut ke tak? Ya kan? Dia confused. Biasa kentut lah. Orang cerita kentut. Kentut tu kan? Kentut ke? Kentut ke tidak? Ni rasa macam tadi rasa macam kentut. Kentut ke tidak? Kentut ke tidak? Nak pergi ambil wuduk malah. Orang ramai nak turun. Tempat dah tak ada dah. Maka ketika itu dia kena ambil yang asal. Yang asal apa? Yang asal memang dia dah wuduk. Syaknya kentut ataupun tidak kan? Syak. Yang asalnya dia ada wuduk kan? Ambil yang asal. Memang dia ada wuduk kan? Itu dia punya jalan keluar. Jadi tenang tuan-tuan. Duduk rasa macam kentut ke tentu? Kira tak kentut. Ambil yang asal. Senang, selamat gitu kan? Tapi kalau nak ambil wuduk tu boleh je. Tak ada masalah. Maka ini pun kaedah dia sama. Dia syak selepas itu. Sedangkan sebenarnya dia solat Jumaat ni memang dalam waktu. Kan? Cuma syak selepas itu. Maka kita ambil hukum yang asal. Dia solat itu berada dalam waktu. Waktu zuhur. Eh? Okey. Okey. Kemudian Al-Qadhi Abu Tayyib. Al-Qadhi Abu Tayyib dan Al-Qaffal rahimahumallah berkata. Ini sama seperti orang yang bersahur. Dia kata. Kemudian dia syak. Adakah fajar telah terbit? Adakah fajar telah terbit atau belum? Atau dia berwukuf di Arafah. Kemudian dia syak, adakah fajar telah terbit? Maka puasa dan wukuf itu sudah memadai untuknya. Serupa juga. Dia buat contoh lain lah. Contoh kita bersahur. Selepas tu, tadi sahur tadi dah habis ke waktu dah azan ke belum kan? Waktu sahur. Dia syak. Maka kita ambil yang asal, memang dia berada dalam waktu dia bersahur. Supa juga wukuf ni yang Arafah. Wukuf tu start daripada lepas zuhur sampai terbit fajar kan. Terbit fajar masuk waktu subuh. Maka dia ambil hukum yang asal memang berada dalam waktu dia. Okey. Contoh yang lain ya. Okey. So itu tiga bahagian. Tiga bahagian yang dan membicarakan tentang kalau kita ni syak tentang solat Jumaat. Sama ada dah luar ke ataupun dalam waktu zuhur. Ada tiga jenis syak. Syak sebelum solat, syak dalam solat sebelum salam, dan kita syak, kita ragu selepas solat. Itu dibahaskan. Tapi tak berlaku kot. Kita ni mana ada orang semayang pukul 4. Tak ada dah kan. Tapi sudut fiqh ni dia bahaslah. Kalau berlaku kan, begitu hukum dia. Okey. Okey, kita masuk. Seterusnya dia buatkan tajuk sini. Orang yang dipercayai memberitahu bahawa waktu telah keluar. Buat tajuk. Tiba-tiba ada orang yang siqah, yang boleh dipercayai, dia kata, dah habis dah. Zuhur dah habis. Dia dah waktu asar. Itu macam mana pula kan? Tajuk dia. Orang yang dipercayai memberitahu bahawa waktu telah keluar, telah habis waktu zuhur, dia kata. Persoalan cabang. Pengarang dia kata. Ad-Darimi rahimahullah berkata dan kitab As-Siyam. Dalam persoalan-persoalan penyaksian tentang melihat anak bulan. Dia buatkan contoh. Okay. Jika mereka masuk ke dalam solat Jumaat. Kan? Lalu orang yang diterima penyaksiannya memberitahu bahawa waktu solat Jumaat telah habis. Telah keluar. Maka Ibnu Marzuban berkata mungkin mereka boleh mengerjakan solat zuhur. Dia kata, ubah. Kata Jumaat tak ada. Sebab ada orang yang boleh dipercayai. Kita semua tak ada jam kan. Ini zaman ni tak cerita zaman ada jam ni. Dia kata tiba-tiba ada orang yang dipercayai. Gelap kan. Hujan semua gelap. Tengok waktu tak tahu semua kan. Tiba-tiba ada seorang datang. Dia tengok. Dia kata dia tengok dah habis lah waktu. Orang yang dipercayai lah. Ada Tok Guru mana. Dia kata ikut perkiraan dia memang dah habis lah tu. Maka pada kita mungkin mereka boleh mengerjakan solat zuhur. Jadi tukar daripada Jumaat. Kan? Dia tukar kepada solat zuhur.
Kemudian Ad-Darimi rahimahullah berkata lagi, pada saya, mereka hendaklah menyempurnakan solat Jumaat, melainkan jika mereka tahu dengan yakin bahawa waktu telah keluar. Okey. So ada dua ni. Ini dibawakan persoalan cabang. Ad-Darimi dia sebut dalam kitab Siam. Ad-Darimi dia sebut. Dia buatkan satu contoh. Jika mereka telah masuk ke dalam solat Jumaat, kemudian dapat maklumat. Ada orang yang boleh dipercayai, dia kata dah habis dah solat. Solat zuhur dah habis. Waktu zuhur dah habis. Maka yang pertama kata Ibnu Marzuban, dia kata tukar kepada solat zuhur. Tapi Ad-Darimi pula dia kata pada dia, dia kata teruskan solat Jumaat. Melainkan jemaah pada ketika itu betul-betul imam dia yakin bahawa mengatakan zuhur dah habis. Okay. Ini persoalan cabang. Tadi dia punya rangka-rangka dia kita tengok. Okay. Kemudian dia masuk pula tajuk baru, dia kata waktu Jumaat keluar sebelum salam. Okay. Ini isu dia semayang Jumaat. Tengah semayang Jumaat tu habis waktu zuhur. Kan? Tengah semayang Jumaat habis waktu zuhur. Kan? Tak tahulah dia baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Ali Imran. Kan? Baca 3-4 juzuk memang habis lah. Kan? Okay. Dia kata waktu Jumaat keluar sebelum salam. Sebelum salam tu dah habis waktu Jumaat. Waktu zuhur habis. Maksudnya sebelum salam tu dah sampai 4:35 waktu asar, dia kata. Ini poin yang keempat dia sebut. Tadi poin yang ketiga, ni poin yang keempat dia kata. Kata pengarang, apabila mereka memulakan solat Jumaat dalam waktunya. Okay. Kemudian waktunya keluar, habis waktu. Sebelum sempat mereka memberi salam daripadanya. Maka luputlah solat Jumaat itu tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Di sisi mazhab kita. Okay. Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Kalau berlaku sedemikian, tengah solat kok memang keluar, habis waktu zuhur. Maka pada kita itu luput Jumaat tu. Jumaat tu luput, dia kata. Tanpa ada khilaf, dia kata. Kerana dalil yang telah disebutkan oleh pengarang tadi berkenaan hukum solat tersebut. Kerana dah ada pengarang disebutkan kat depan tadi, syarat untuk solat Jumaat kena dalam waktu zuhur. Tapi kalau keluar, salam tu dah masih dalam solat Jumaat tapi dah keluar waktu zuhur, maka luput, dia kata. Okay. Berkenaan hukum solat tersebut pula terdapat dua tarikh. Walaupun begitu, ada dua tarikh, ada dua jalan lagi pendapat-pendapat yang disebutkan, dia kata. Okay, tarikh, jalan yang paling sahih antara dua tarikh ini dan diputuskan oleh pengarang, Imam Nawawi, dia kata. Semua ashab di Iraq, sahab-sahab ni semua ulama-ulama di Iraq selain beliau dan ramai ashab selain mereka rahimahumullah, mereka wajiblah menyempurnakan solat sebagai solat zuhur, dan ia memadai untuk mereka sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang. Okey, yang pertama yang sahih ini disebut ashab-ashab di Iraq ni, maksudnya ulama-ulama dan mazhab Syafi'i yang kaul qadim lah, yang dekat Iraq sana, ulama-ulama sebelah Iraq sana, dia kata. Dan juga ulama-ulama yang lain, dia kata mereka wajiblah, mereka ni siapa dia, maksudnya orang yang semayang tadi, yang semayang Jumaat tadi, wajiblah menyempurnakan sebagai solat zuhur. Dua terus tukar jadi empat rakaat, jadi solat zuhur, dia kata. Dan ia memadai untuk mereka, cukuplah begitu sebagai yang disebutkan oleh pengarang. Itu yang pertama. Okay. Kemudian dia kata tarikh yang masyhur. Itu tadi tarikh yang sahih. Kemudian ada tarikh yang masyhur. Nanti lepas ni kita belajar tentang qaul muqtamad. Qaul muqtamad dalam mazhab Syafi'i, dia ada qaul, ada istilah dia qaul muqtamad dalam mazhab Syafi'i. Qaul muqtamad ni dia ada qaul al-Imam Syafi'i sendiri. Kemudian ada qaul ashabu Syafi'i. Imam Syafi'i qaul muqtamad, kata-kata Imam Syafi'i, dia letakkan istilah dia. Istilah dia apa? Kalau ashab Syafi'i pula, ulama-ulama dan mazhab Syafi'i, qaul muqtamad juga dia ada istilah-istilah yang dia gunakan. Okay. Tarikh yang masyhur di sisi para ashab Khurasan. Khurasan ni dekat sebelah Iran sana lah. Yang masyhur di sisi para ulama-ulama dan mazhab Syafi'i yang berada di Khurasan, dalam persoalan ini ada dua qaul, dua pendapat. Dia kata.
Yang pertama, dia kata, kaul yang dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka wajiblah menyempurnakannya sebagai solat-solat zuhur. Ha, tadi dia katakan bawa pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dia bawakan pandangan ulama-ulama dan mazhab Syafi'i yang di Iraq. Kemudian bawa pula pandangan ulama-ulama dan mazhab Syafi'i yang berada di Khurasan. Kan? Ha, jadi kita nampak dia punya flow susunan dia tu. Dia kata ini bagi ashab di Khurasan. Sebelah Iran buat pun mazhab Syafi'i. Pendapat ulama sana dia ada dua. Dia kata yang pertama mereka ni berpegang kepada pandangan yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Mereka wajiblah menyempurnakan sebagai salat-salat zuhur. Tukar kepada salat-salat zuhur. Sama macam yang di Iraq tadi. Okay. Kemudian pendapat yang kedua, ashab Khurasan, dia kata, kaul yang dikeluarkan daripada kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata, mereka tidak boleh menyempurnakannya sebagai salat-salat zuhur. Dia tak sempurnakan sebagai salat-salat zuhur. Dia kata, berdasarkan kaul yang kedua ini, adakah salat tersebut batal atau bertukar menjadi solat sunat? Sebab dia kata daripada Jumaat, dia kata dia tak boleh tukar kepada Zuhur, kan? Jumaat tu diteruskan tapi dia tak menjadi Jumaat. Ini pendapat yang kedua lah dia kata. Berdasarkan kaul yang kedua ini, solat tu jadi batal ke ataupun solat tu bertukar jadi solat sunat, kan? Okay. Dalam persoalan ini terdapat dua pandangan, dua kaul yang telah disebutkan sebelum ini di awal bab sifat solat. Oh, sifat solat ni kita ambil bab solat Jumaat. Dia ada lagi bab sifat solat sebelum ni. Ha? Awal bab tentang solat. Di awal bab sifat solat berhubung persoalan ini dan persoalan-persoalan lain yang menyerupainya. Kaul yang paling sahih antara dua kaul ini ialah solat tersebut bertukar menjadi solat sunat. Ha, okay. Ini dia dua pandangan ni. Maksudnya dia solat tu terus dihabiskan solat. Bila dia habiskan solat itu, maka dia tak jadi Jumaat. Jumaat pun tak jadi. Zuhur pun dia tak jadi. Dia jadi solat sunat. Ha, ini pandangan kedua ulama' dan mazhab Syafi'i yang berada di Khurasan. Banyak tuan-tuan. Ha, kita tengok. Mula kata-kata Imam Syafi'i. Kemudian ulama' Syafi'i pula kan. Ha, ini ulama' Syafi'i. Ini pandangan. Dia pecah kan. Maksudnya kita nampaklah. Oh, banyak pandangan-pandangan yang lain. Ya, okey. Kemudian kata pengarang lagi, apabila kita berpegang dengan kaul yang muktamad. Kaul yang muktamad ni kaul yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Sama ada kaul Imam Syafi'i sendiri ataupun kaul ashab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab bahawa mereka wajiblah menyempurnakan solat tersebut sebagai solat zuhur. Dia kembali kepada asal. Mula tadi dah cerita dah kata-kata Imam Syafi'i. Kemudian dia pecah pandangan-pandangan yang lain. Akhir ni dia kata balik. Maka kita kena berpegang kepada apa dia? Kaul yang muktamad. Kaul muktamad yang dipegang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ialah wajib menyempurnakan solat tersebut sebagai solat zuhur. So kita kena jadikan dia solat zuhur lah. Sebab apa? Dah keluar daripada waktu zuhur. Semayang. Sebelum salam, tu baru dengar tadi. Ni jenis ni, yang ni betul saya kat macam tu. Tengah rokaat kedua imam rakaat kedua sembahyang Jumaat tu sedap habis baca fatihah waladhdallin amin, jam bunyi ting 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 4:35, asar dah kan. Oh, asar. So imam kena tukar jadi solat zuhur 4 rakaat, tambah lagi 2 rakaat jadi solat zuhur. Itu yang kita pegang, itu ialah kaul muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka imam masuk waktu dah. Belum lagi. Maka imam hendaklah memperlahankan bacaannya. Kan? Mula dia ubah. Dia daripada dia baca kuat tadi, contohnya katakan baru rakaat pertama, lepas rakaat pertama naik rakaat kedua, ting ting ting. Oi, 4:35 dah asar. Maka ketika itu dia nak baca Fatihah, dia tak baca kuat dah walaupun rakaat kedua. Maka dia perlahankan, kita tukar. Rakaat kedua ni dah jadi zuhur. Maksudnya kita akan ada 3 rakaat lagi, ya kan? Rakaat kedua tu dia baca pelan dah. Sebab dah masuk asar kan. Tadi rakaat pertama dia tak ada balas 2-3 surah Baqarah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dia balas sampai 3-4 jam kan. Rakaat kedua masuk dah masuk asar kan. Maka ketika itu dia kena tak baca kuat dan dia tukar kepada solat zuhur. Tak tahu lah time tu
ada lagi makmum ke tak ada kan. Ini orang perbahasan fiqh lah, logik ke tak logik tu cerita lain kan. Tu dia salam tinggal dia dengan Bilal juga tu cerita lain. Tapi maksudnya kaedahnya begitu. Dia slowkan bacaan dia. Mulai dari saat tersebut dan tidak perlu berniat solat zuhur dan azan bagi azan. الله أكبر muslimin-muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian. Okey, alhamdulillah pada malam ni kita dapat sambung pengajian kita dengan kita masuk satu tajuk baru, surat 163. Kita membicarakan tentang waktu solat Jumaat dan juga waktu khutbah Jumaat. Ada beberapa poin penting yang dah kita bahaskan. Waktu solat Jumaat dia wajib dalam waktu zuhur. Tak boleh sebelum, tak boleh selepas. Kan? Depan sikit pun tak boleh, kurang sikit pun tak boleh. Itu solat Jumaat. Begitu juga khutbah Jumaat. Dia kena dalam waktu zuhur. Okay. Kemudian dia bawakan kita tajuk tadi, syak pada keluarnya waktu solat Jumaat. Syak tentang habis waktu solat Jumaat. Kan? Waktu solat tu, syak tu boleh berlaku pada tiga perkara. Sebelum solat Jumaat tu syak ada lagi zuhur, tak ada. Ataupun tengah semayang, sebelum salam dia berlaku syak. Ataupun lepas semayang, baru dia syak. Dia semayang tapi dalam zuhur ke dah keluar pada zuhur Jumaat tadi kan. Okay. Kita bahaskan juga. Kemudian
dia membahaskan tentang tajuk ada tiba-tiba tengah dalam keadaan solat Jumaat tu ada orang bagi tahu. Orang yang dipercayai dia bagi tahu, dia kata, "Eh, dah habis dah waktu Zuhur. Ah, dah terkeluar." Masa ketika itu bagaimana? Kena ubah ke macam mana? Itu kita bahaskan. Okey. Kemudian dia masuk tajuk waktu Jumaat habis sebelum salam. Dia kata waktu Jumaat keluar sebelum salam. Maka dia bawakan ada beberapa pandangan ni tadi. Pandangan Imam Syafi'i, pandangan ulama-ulama Syafi'i yang berada di Iraq, pandangan ulama-ulama Syafi'i yang berada di Khurasan, ada dua pandangan. Bagi Imam Syafi'i, dia kata, kalau sebelum salam habis waktu Zuhur, maka memang kena transfer kepada sembahyang Zuhur. Habis kat situ. Sampailah, dia katakan itu yang ujung ni tadi, dia kena perlahankan bacaan kan, sebab dah masuk waktu asar. Dalam solat ini ubah jadi rakaat kepada 4 rakaat. Dan tidak perlu berniat solat Zuhur. Maksudnya macam mana pula ni? Tadi sembahyang Jumaat. Ni nak tukar pada Zuhur. Kena tukar niat ke macam mana? Kelangkabut kan? Dia kata sini. Tidak perlu berniat solat Zuhur. Tak payah kan? Bila semua dengar jam, ping, ping. Ui, asar dah. Automatic, auto transfer kepada Zuhur. Niat tu tak perlu dah kan? Tak perlu dah. Automatic dia jadi Zuhur. Sebab dah keluar daripada waktu Zuhur dah masuk asar. Dia kata. Sama seperti orang musafir. Dia buat contoh lah ni. Pengarang dia buat contoh. Sama seperti orang musafir. Apabila dia berniat untuk mengkasarkan salat. Kemudian dia wajib menyempurnakan kanya dengan sebab bermukim ataupun sebagainya. Dia dah niat nak kasar 2 rakaat musafir. Tiba-tiba tak boleh kasar. Kena 4 rakaat. Tak perlu pula nak ubah 4 rakaat. Dia memang dah difahami. Memang kena sempurnakan rakaat dia. Inilah kaul yang muktamad dalam mazhab kita dan diputuskan oleh ashab-ashab kita. Habis tajuk tu. InsyaAllah kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita akan sambung. Kuliah akan datang. Tengok hukum masbuk pula. Sempit waktu. Salam pertama, kedua. Dalam waktu ataupun luar waktu. Kita bahaskan pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fiina wa la ma'na wa la yattabi'una shaqiya wa la matrura wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu solat sunat.